Kalau orang gelang ya sampean tak pateni. Enggak mau. Yang penting wong iki harus tak pateni. Iya. Ayo kita kan ngumpul sampean. Iya. Ala ali wa sombi ajma'in. Ali wa sombi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Bangun sampai semua. Bangun. Siapa sampean? Bangun sini, ayo bangun. Nih, contohin saya, cepat. Sampean begini, ngadep sono, ngadep sono, tak kebiri. Nih. Gini. Patutnya begini. Liatin dulu nih saya, liatin dulu. Kita habisin. Wes. Kita habisin. Bismillahirrahmanirrahim. Tak kebiri langsung. Wes. Oleh sampean. Betulnya lagi celananya. Kita masuk semua. Ayo mana celananya ini? Jangan kelihatan kamera yo. Saya sambil di sini. Saya ada di tempat di mana di lokasi para preman berkumpul di tempatnya Japra, dan saya sudah membuat janji dengan antek-anteknya Japra. Membuat janji. Ya sahabat. Antek-anteknya Japra. Saya mau bertemu dengan anteknya Japra ini sahabat. Karena saya mau menggali informasi yang dimana informasi ini sangat penting juga. Nah di sini saya mau berpura-pura sebagai jadi anak buahnya Japra. Mungkin kita langsung jalan aja. Kita langsung jalan. Hati-hati kameramen sampean tetap. Sahabat minta doanya ya sahabat ya. Mudah-mudahan ini lancar sahabat. Gimana ini? Tapi kayaknya itu tuh. Terlihat enggak? Ada tuh. Terlihat. Apa kita ke sana? Terlihat. Sampai hati-hati yo. Nanti sampean tak pasangin halimun toh yo. Sampean enggak kelihatan. Baik tunggu. Sampean tak pasang halimun yo. Sampean tak pasang halimun yo. Ini sahabat nih. Baik sini, sini. Baik sini. Kita deketin kameramen sampean. Kita pasangin halimun kameramen. Biar sampean aman di sini. Biar sampean terkendali. Yo. Kenapa sendirian? Yo, saya lagi nyamar di sini. Kita pantau dulu apa langsung kita masuk ke dalam ini, sahabat. Kayaknya masuk ke dalam ini, tapi kalau masuk ke dalam ntar ada capres, saya tidak dapat informasi. Sebenarnya sih bisa aja saya langsung ke situ masuk informasinya, cuma kita tunggu dulu gerak-geriknya apa yang akan dilakukan sama preman-preman ini, biar nanti kita masuk ke dalam. Tapi suaranya ada enggak nih sahabat nih, kita cek suara dulu aman. Suaranya aman, kita gaskan sahabat. Ini ada preman-preman cabul nih, aman, baik, siap, terkendali ya. Kalau aman ada suaranya. Nah, iyo sahabat, minta doanya sahabat. Oh ada yang datang. Ada yang datang. Oh baik. Nah kalau begini kan saya tinggal masuk komplit nih. Kalau sudah dua begini. Ah, kalau begitu saya masuk saja langsung. Halo bro. Selamat dulu bro. Selamat dulu bro. Saya bro. Datang baru ini. Iya bro. Nanti sampean. Saya yang sudah janji sama sampean ini. Oh iya. Tadi sampean nunggu lama toh. Betul. Iya. Sing telepon tadi. Terus sampean, gimana ini? Saya mau tugas di mana? Apa saya dikasih tahu dulu apa gimana? Dulu harus diproses dulu. Proses ini dulu. Kayak gini kayak masuk sama. Udah masuk gimana? Pakaian saya kayak gini udah masuk. Udah masuk, udah masuk. Udah masuknya gimana? Kalau sampean pakaian seperti itu. Ya enggak ada pakaian lagi. Saya ada ini doang. Oh.
Terus harus pakaian gimana? Harus pakaian begini gitu, compang-camping. Ah, kayak preman lah. Terus, kayak preman. Apa ini, kayak ustaz apa ini? Enggak, bukan ustaz. Saya cuma, kata saya tuh pengen bergabung, pengen jadi anak buahnya Japra. Iya, tapi kan Japra harus mengintrokasikan tuh. Oh. Pakaiannya itu harus topi gitu loh. Pakai topi jalan lepis gitu maksudnya? Yeah. Oh, bajunya aja pakai panjang-panjang kayak gini loh. Oh, jadi gimana? Kita ini dulu deh, kita duduk dulu gimana? Nah, ayo. Kemana? Jadi saya ditugaskan di mana ini? Tugasnya sampean, yang anak uang Arab nyerbu Japra, itu tak habisi wis. Oh, jadi yang mau nyerbu Japra dihabisin, musuhnya Japra atau siapa toh? Anak Gimercon, 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 karo santri-santrine, sumeh. Wah, terus gitu. Sama siapa kawan? Guru Samir ya? Guru Samir. Nah itu. Oh, alah, saya enggak tahu Guru Samir. Di sini, di situ tempat pencabulan. Soalnya di sini kerjanya enak loh. Enak. Enak ya obat oke, kayak pie-pie kerjanya pie. Jam 4 sore minum sing akeh. Minum apa minum? Minum apa? Air kencing. Oh, kalau minum air putih, minum kami orang langsung kiko-kiko. Sampai kiko-kiko panas-panas kok gini enggak bau apa kiko-kiko. Di sini udah tiap hari. Oh. Itu baru. Ya. Yeah. Sampai antuk kalau panas-panas kayak gini, bukan kiko-kiko, enggak enak kiko-kiko itu. Enak. Bau. Lebih baik sampai mandi. Berendam di air. Sampai ini. Terus gimana lagi? Tugasnya gimana lagi? Gimana lagi? Nah, uang sing akeh duite, santet. Santet. Kalau sing anak cewek sing ayu, tak rayu, tak engkuk-engkuk. Mane. Gitu. Khususnya perempuan cantik kami orang bawa ke sini sambil kami orang cabulin. Cabulin. Gitu. Karena ini tugas kami sama bos Japra. Oh, gitu. Ya, itu Japra itu enak loh, Mas. Oh, enak toh? Yang kaya-kaya kami orang santet gitu. Oh, jadi tugasnya saya itu buat ngelindungi Japra gitu. Iya. Terus karena Japra ini musuhnya berat ini. Saya dengar di sini banyak perempuan yang disekap juga. Oh, betul. Diapain? Saya minta satu toh. Itu. Jangan sih. Itu buat bos kami orang. Satu saja. Dia apa satu saja? Gimana kawan? Kan saya juga anggota sampean-sampean semua. Iya, ini belum masuk anggota kita. Belum masuk. Wis sudah sudah masuk lah sini lah. Tidak. Pakaiannya enggak. Pakaiannya harus seperti kami. Pakaian, waduh, saya tidak bawa pakaian loh. Loh, gimana sih kamu ini? Bilang sama bos ya. Iya. Ganti pakaiannya anak karyawan baru. Terus gini. Oh, jadi saya itu persyaratannya tuh satu harus berpakaian seperti preman. Jadi kalau tidak berpakaian preman itu saya tidak masuk. Masuk. Oh, jadi. Nanti saya telepon dulu. Silakan telepon. Waduh, itu sumeh. Halo. Harus telepon katanya. Halo, bos. Ada pendatang baru, dia mau ikut. Ganteng gitu. Ganteng orangnya. Oh iya, tinggi gitu. Tinggi orangnya, bos. Wangi gitu. Wangi pokoknya. Pokoknya putih gitu. Putih orangnya. Hitam kalau kepanasan gitu. Hitam kalau kepanasan, bos. Iya, bilangin. Dia datang ke sini, bos. Mau ikut gabung sama kita-kita. Andi gitu, bilang Andi. Namanya Andi. Iya, bos. Dia mau katanya ikut kita gabung. Oke. Saya sampaikan, bos. Terus gimana kata bos sampean? Oke. Gimana kata bos? Kata bos gua, Anda kalau mau gabung ke kami orang, ikut bos, siap. Katanya. Boleh masuk. Boleh. Terus saya udah masuk berarti. Ini juga bos ini lagi mencabuli pasien-pasiennya di sana. Oh, alah. Termasuk ibunya Samir juga ada di sana. Ibu Samir? Iya, ibu Samir ada di sana. Jadi gini, sampean gini, sini berdua sini. Sini sampean. Dengar sini, sampean ya. Daripada sampean ibu Japra, apa kita bikin grup saja? Grup apa itu? Trio kuprut. Sampean gelem ada trio kuprut. Jadi trio sama sampean semua. Anak duitnya apa? Jadi anak ke duitnya. Sampean lebih baik keluar dari Japra, dari saya ikut sama Japra gimana? Ikut kalau siapa? Kalau saya. Anak weduanya orang? Oke. Simpen anak wedu. Gampang kalau itu, yang penting sampean tinggalkan Japra. Gelem ora? Waduh, uang banyak, ya, perempuan banyak. Tapi kalau masalah kayak gini, kami orang nggak bisa. Nggak bisa gimana? Nggak bisa. Ini udah janji sama. Udah perjanjian saya sama bos ini. Perjanjian gimana? Tidak boleh keluar dari bos ini. Tidak boleh keluar, tunggu dulu. Ya. Tidak boleh keluar gimana? Sampai ngobrol dulu di situ, saya ada telepon. Sudah dibayar mahal. Iya.
Alam bos, karena bos ini orang kaya. Kita butuh hidup-hidup dikasih. Sahabat. Kurang apa lagi? Nah. Aman tak kita? Kira-kira aman tak ini kalau kita sikat? Sama bos. Kalau kita keluar dari bos. Aman dari sahabat? Apa kita sikat langsung apa gimana sahabat? Iya, pakaiannya kayak gitu ya anehnya. Kayak ustad-ustad gitu. Saya harus jadi preman, harus jadi pakaian preman, pakai celana lepis segala. Sumeh. Iya. Kalau bilang lagi sama bos ya. Itu kata bos, silakan masuk, pastinya asal dia mau ikut gabung kita. Terus saya kasih tip-tip. Bos. Walah. Hajar aja, baik. Kita hajar. Oke. Sip. Karena bos sekarang lagi bersama pasiennya perempuan. Ya wes tak hajar yo. Sama ibu kami yang sana. Ibu kami pun. Wes tak telepon wes tadi. Bang ya. Saya begini, ada bisnis sama sampean. Sampean bisnis sangat menggiurkan. Kalau sampean ini tak kasih uang, tapi sampean tinggalkan Jabra, sampean bertobat. Orang. Jabra itu wis api. Masalah wis uang kita. Itu bos ngasih terus salah wis, kami. Wis tinggali Jabra lah, cocote sing aja ngap-ngap. Ngomong. Ini udah peraturan kami. Udah peraturan sampean. Iya, bisa bahaya kami sama bos. Sampean itu sebenarnya dia benar. Paham sampean? Lebih baik sampean tinggalkan daripada sampean tak kemplangi pala sampean masing-masing. Jangan iki wong macam mana ini? Anda ini pendatang baru. Jat. Kalau Anda enggak mau ya udah keluar sana. Enggak mau, saya datang ke sini tuh ada tujuannya. Apa itu? Saya tujuannya menyadarkan sampean-sampean semua yang cabul ini. Aku iki kerja bisi iki. Jadi gimana sampean gelem apa ora? Kalau ora gelem ya sampean tak pateni. Enggak mau. Yang penting wong iki harus tak ada ini. Iya. Kita. Wes gelam ora. Kalau ora gelam tak kebiri sampean. Ora. Gelam ae. Terus sampean ora apa? Ora saya. Ora habis iki karo kowe. Lebih baik kamu pulang aja kalau enggak mau. Ya, saya nanti mau pulang. Hah? Saya ada di sini mau apa pulang sampean nyuruh saya pulang. Aja, Pak. Aja. Yo wis ora bener. Allah, saya sedih banget. Sampean wis tak peringatin kepada sampean semua. Wis lah sampean dawuh saya punya tenaga keluar lebih baik sampean sadar. Habis aja kita kasih tumbal untuk dukun-dukun itu. Itu bahaya. Ayo keluarkan kemampuan sampean. Allahumma salli ala sayyidina. Madu Rukia Cap Mercon adalah madu asli yang sudah dirukia, diasma, disuuk, dikepoh oleh guru besar Ki Mercon, berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Jika Anda minum madu mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Terima kasih. Ya Muhammad wa sayyidi zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidi zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayo
bangun, kalau masih sanggup bangun. Ah. Ayo. Kuat juga ini orang ini. Ayo bangun lagi sampean. Sepertinya aja ini. Ayo kita habisin dia. Sampean lebih baik bertobat daripada sampean tak habisin nanti. Ampun lo. Enggak mau. Kami orang berdua tidak akan tobat. Enggak mau. Karena kalau tobat kan orang bisa bahaya sama bos. Walah. Udah kalian pulang aja. Udah mau pulang saya wis, tak habisin sampean, tak kebiri sampean kalau begini caranya. Oh. Enak ngomong. Sampai mulut tuh. Itu bisa dekat belum tahu nih habis gitu habis Allah bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidi zalimin zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Sampean ini cuma ngomong doang, mau digimanain ini sahabat? Ini mau gimana ya sahabat? Hah? Tak kemplangin apa toh? Tak gotongnya satu persatu, tak cabutin dulu ilmunya satu persatu yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina. Tak cabutin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Baik, kita bangunkan ini. Tak interogasi cari apa toh, cari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bangun sampean semua. Bangun. Sini sampean. Bangun sini. Ya, duduk sini satu. Duduk sini satu. Wes, ngono bae wes. Sampean itu ditugaskan sama Jabra untuk apa toh? Untuk habiskan iki mercon. Untuk habiskan iki mercon terus santri-santrinya. Terus Gusti Idris tak habisin nih. Terus. Terus sampean tadi bilang soal Ibu Samir, di mana Ibu Samir? Ibu Samir sekarang berada di tempat bos, di markas. Di markas? Ya. Di markas ada di sebelah mana? Di sebelah sini. Di ujung pulau situ. Ada berapa anak buahnya yang berjaga? Anak banyak. Buahnya ada banyak. Banyak ada yang berjaga. Preman, ada antek-antek, bahkan dukun pun ada. Ya. Jadi sampean gimana ini? Sampean mau ikut saya apa sampean tetap mau ke sana? Enggak mau, tetap mau ikut Jabra. Enggak mau. Sampean benar enggak mau ikut saya, saya. Enggak mau. Enggak mau. Ntar saya kebiri sampean. Milih mana? Milih kebiri apa milih mana? Milih ikut Jabra. Milih ikut Jabra. Sampean enggak mau tobat? Enggak mau. Yakin? Jabra itu banyak uang, banyak berduit. Tapi kan sampean sendiri nantinya yang akan di ini. Bohong itu. Bohong gimana? Enggak ada apa-apa nanti kalau sudah saya atik. Walah, sampean. Ini sahabat, tenaganya sudah saya ambil, kekuatannya sudah saya ambil, sudah saya tarik ilmunya. Sahabat mau digimana ini nih? Mau tak kerjain dulu apa mau langsung tak kebiri? Siapa tahu sahabat mau lihat dulu gitu ini suruh joget-joget atau apa toh? Sahabat gimana sahabat? Biar sahabat terhibur gitu. Ini preman-preman di sini harus kita kerjain dulu sebenarnya. Mau dibikin joget atau bikin apa? Tidak apa-apa sahabat, aman ini. Tinggal nanti kita kebiri saja. Siapa tahu sahabat ada yang mau lihat premannya joget, tak kerjain apa gimana? Joget aja, joget, suruh joget. Kerjain dulu, baik. Tapi habis kita kerjain, kita kebiri toh. Baik, joget, joget. Kebiri, joget, ya wes. Yang kompak toh. Tidak pada kompak, ini sahabatnya nih. Joget, joget. Ayo, joget. Coba sahabat dulu, yang kompak dulu, joget dulu, joget. Joget terus dikebiri, yo siap. Joget katanya. Joget, joget, baik. Saya yang akan kasih musiknya, nanti preman-premannya pada joget yo. Jogetnya kayak badut katanya ini. Kayak badut, saya cocokin dulu yo. Kata sahabat. Ya baik, nih. Ntar saya hipnotis dulu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kameramen sudah aman di situ kameramen. Sudah aman dong. Nih dengar, nih jogetnya kayak saya gini. Sampai ntar contohin saya yo. Nih lihat-lihat.
Ayo bangun 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 cepat cepat. Ayo ayo bangun. Nih contohin saya cepat. Sampean begini ngadep sono ngadep sono tak kebiri. Nih. Yang benar gini dulu yang benar. Ih, contoh saya gini. Terus, terus. Ayo, yang benar sampean kalau enggak benar tak kemplangin polanya satu persatu. Ayo. Yang benar ayo. Terus lagi terus gimana sahabat masih suruh joget gaya baru ini permainnya udah bisa pada joget ini tak contohin lagi gaya baru sampai ngadep sono semua sampai ngadep sini nih liatin dulu saya nih tangannya gini gini patatnya begini liatin dulu nih saya liatin dulu ya begini di gap ayo cepat sini sampai gini ayo goyang itik ya goyang itik goyang itik eh buluan ayo sampai terus yang benar joget yang benar goyang itik aja goyang itik jangan begitu terus ayo sampai suruh siapa sampai disuruh tobat enggak mau ya sampai tak kerjain lah sampean ini wes lah wes yo baik kita habisin wes kita habisin bismillahirrahmanirrahim tak kebiri langsung Allah sampean satu persatu jangan disorot bismillahirrahmanirrahim wes, Allah sampean betulin lagi celananya. jangan kelihatan. Ini jangan kasihan ini. Dia kenapa toh? Ini kasihan ini. Apa kebiri saja suruh siapa pada mesum semua. Ayo mana celananya ini? Jangan kelihatan kamera yo. Wes, sampean, wes, makanya sampean jajak ini nggak mau sih. Tapi saya kameramen sahabat semuanya, terima kasih sahabat, wes tak kerjain, ya tak pamit dulu. Kita teruskan lagi sahabat ke tempat-tempat ini yo sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat.